Hadis seterusnya hadis ke-176. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu sa'il aw tulibat ilayhi hajatun qala isfa'u tu'jaru wa yaqdi Allahu 'ala lisani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma syaa. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu atau diminta pertolongan, maka beliau bersabda, berikanlah pertolongan. Syafaat itu pertolongan yang baik, maka kalian akan diberikan pahala. Allah akan memutuskan melalui lisan Rasulnya apa yang dikehendaki. Okey, hadis ini Nabi mengajarkan kepada kita, kalau ada orang datang minta pertolongan pada kita, okey, kalau ada orang datang minta pertolongan kepada kita, berilah pertolongan dengan yang sebaik-baiknya. Okey, sebaik-baiknya, nanti Allah Subhanahu taala akan bagi pahala. Dan Abu Musa Asy'ari kata bahawa benarlah yang akan diberikan oleh Allah di atas lisan, di atas lisan nabinya. Okey, kalau kita membantu orang, Allah Subhanahu taala akan bantu kita dengan jalan yang tak, yang dengan tak perasan. Okey. Kenapa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak Nabi sebut supaya tolonglah orang, bantulah orang. Hari ini kalau kita membantu orang, maknanya Allah akan bantu kita. Selagi mana kita bantu orang, Allah akan bantu kita dalam urusan-urusan kita. Ada dua keadaan. Yang pertama, untuk merangsang orang yang tak biasa bantu orang. Maknanya bimbinglah ya. Orang yang tak biasa bantu orang ni, maka Nabi suruh bantulah orang. Maksudnya bantulah dengan sebaik-baiknya semampu yang kamu boleh. Okey. Yang kedua, orang yang dah biasa bantu orang, kadangkala teruji keikhlasannya ketika membantu. Sehingga kadang-kadang jauh di sudut hati dia malas nak bantu orang lagi dah. Teruji keikhlasannya. Okey, ibu-ibu, kakak, ayah-ayah saya sekalian. Berapa ramai di antara kita yang biasa bantu orang dan orang tak ucap terima kasih. Bantu orang, orang pula mengata balik. Bantu orang, kita nak bantu. Jadi macam kewajipan pula bantu tu pula. Padahal kita nak bantu. Kita yang rela nak bantu secara sukarela. Okey. Dia pula jadi kewajipan pula marah-marah kalau kita tak dapat bantu penuh. Dan kalau tak ya-ya, orang akan berhenti membantu orang. Jadi dalam hadis ni ada dua keadaan. Satu, Nabi bicara kepada orang yang tak biasa bantu orang, Nabi bimbing, bantulah orang. Satu lagi adalah orang yang biasa bantu orang, sampai satu stage, dia cakap, malas aku bantu orang lah. Kalau aku bantu pun orang mengata aku, orang salah anggap. Maknanya salah sangka dan sebagainya. Jadi yang meletakkan nilai untuk kita bantu adalah agama. Kalau tidak kerana agama, sama ada orang tak bantu orang atau orang berhenti membantu orang satu ketika sampai tu stage. Dalam hidup kita, perjalanan lebih besar, kita jumpa macam tu lah orang. Kita tolong orang jadi kewajipan pula. Tak dapat tolong semua, kita yang kena marah-marah. Kita tolong orang, kita salah, disalah sangka. Kita tolong orang, kita yang teranyaya. Jadi, apa benda yang boleh membuat kita istiqomah untuk bantu orang? Agama. Agama. So, kalau rasa macam penat hati, ingat Nabi SAW sebut, tolonglah orang dengan sebaiknya. Itu yang membuat kita boleh istiqomah untuk bantu orang. Okay? Kalau tak, orang yang tak pernah tolong orang, dia tak akan terbentuk. Yang pernah tolong orang tapi bak kata pepatah Melayu sering kena bagai melepaskan anjing tersepit, kita kan berhenti tolong orang dah nanti. Teruskan.